ada BPJS Pak Agus. BPJS itu nulung orang gotong royong. Ini malah rombongan nang puskesmas, rumah sakit, cek tensi, kolesterol, diabet. Sampe obatmu piro Bu? 5, aku 10. Sip, sip, sip. Oh, boy. Kemarin saya dikonsuli ibu-ibu obatnya berapa macam? 21 macam. Lah pindah-pindah tadi. Dokter ini ngasih ini, dokter ini ngasih ini, dokter ini ngasih. Dijumlah 21 macam, tak lihat. Loh, 21 macam, Rek. Terus perawatnya gerus di situ. Loh, Bu, apa yang digerus ini? Bubur. Bukan, Dokter, obatnya Ibu. 21 macam dicampur jadi satu. Nggih. Terus dimasukno mana? Dimasukno sini. Dipikir apotek. 3 hari budal, ik mati. Ngawur ya. Ya, kenapa? Tidak ngobati ini. Saya ngobati hatinya. Saya kalau ngobati seseorang bukan hanya badannya tok, tapi secara keseluruhan. Treat the patient. Karena manusia ini terjadi 5, bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Harus diobati semuanya. Dekatkan kembali kepada Allah. Ojo ada ndak enak dengan tetangga dan lain sebagainya. Maafkan semua orang. Selnya berubah positif semuanya. Itu, ya. Immobilization, mager. Males gerak, hati-hati. Sekarang ini yang mengancam kesehatan satu mager, males gerak. Padahal dengan olah gerak itu sangat mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya. Stroke, jantung dan lain. Itu dengan olah gerak, mager. Baper, tersinggungan itu tambah, ya. Bolak-balik mencap, mencep, gak sudi aku, gak sudi. Oh, kena stroke temenan mencap, mencep, mencap, mencep, ya. Mager, baper. Ketiga adalah kuper. Dijak arisan ndak bilang keluar, dijak subuhan ya ndak mau, arisan PKK ya ndak mau, ya kemana-mana di rumah terus. Ada ndak kira-kira gitu itu? Itu kuper. Tapi yang bahaya sekarang caper. Ke kantor, parkir sepeda motor, ngono gak? Langsung masuk. Kupuran sih. Terus ngambil HP-nya. Red. Melet-melet dewe. Aneh, sekarang banyak orang aneh ya. Namanya caper. Penyakit imunokompromis ini lupus, psoriasis banyak sekali ya. Kuncinya adalah hati. Makanya hati kita harus di hard wash ya, harus dicuci. Apa penyakit hati? AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Obatnya adalah istighfar. Ini hadis qudsi. Astaghfirullahaladzim innaka ghafaro ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Maka keluar auranya, dijauhkan dari bencana. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rasulullah yang teladan kita, manusia yang paling mulia, yang masuk surga pertama kali, tidak lepas dari istighfar 100 kali satu hari. Kita ini yang penuh dosa, banyak sekali berbuat kesalahan. Yuk kita harus lebih dari 100 kali untuk baca istighfar. Kenapa istighfar kok penting? Menggembirakan Allah, dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya, ditambahi rezekinya, mengusir kesedihan. Yang penting adalah setan putus asa. Sayangnya di Indonesia sudah tidak ada setan ya, karena manusianya sudah di setan kabeh. Emosional check up, nah ini penting ya. Detox, wellness. Kalau ibu bapak-bapak jamaah Nurul Falah ini wellness, bersyukur, happy, menolong, senyum ya, enak, rezeki masuk terus. Rezeki tidak selalu duit loh ya. Informasi, kesehatan, tambah cucu ya, banyak teman, itu rezeki. Jangan dikira ojo dihitung duit aja ya. Ibu-ibu di sini duitnya banyak tapi sakit mau ndak? Kalau ada yang mau opname ya tak bayari. Siapa yang bak ngacung di ICU wis ndak? Di ICU wis tekat-tekatan nih aku tekat. Ndak ada yang mau.
Hilangkan rasa jengkel, mangkel, dendam, tidak cocok, egois, nggih. Introspeksi diri. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitqala dzarratin syarran. Sekecil debu zarah panjenengan berbuat baik pasti akan dibalas. Agus, orang itu kok jahat, kok terus-terusan enak, tambah hidupnya enak, kok Tuhan tidak balas? Jangan dikira Tuhan tidak balas. Tuhan membalasnya, Allah membalasnya, maha dahsyat, maha keras, maha cepat, setelah semua orang melihat. Hati-hati loh, makanya orang itu harus introspeksi, aku benar atau tidak ini ya. Sudah dapat, makanya yang penting dapat ridho dari Allah, dapat pujian dari Allah. Dipuji manusia jangan kesusu seneng, belum tentu Allah memuji. Kadang-kadang dipuji di depannya, di belakangnya ngerasani. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji, karena dia akhlaknya mulia. Jadi sehat harus disyukuri, harus dijaga. Pergantian musim yang bahaya apa bu? Flu, ispa, batuk pilek. Yang kedua, demam berdarah, hati-hati ya. Mulai sekarang harus bersih-bersih lingkungan, ya gaya hidup, stres. Kalau pengen sehat harus diupayakan. Kalau pengen olahraga ya pakai kaos, aja ote-ote. Ote-ote nang dalan, melayu kabeh, ya. Harus bondo, ya. Harus ditularkan kalau dapat ilmu ini nanti, harus istiqomah. Ini yang berat, ya. Makanya Bu Menteri, Bu Sri Mulyani sering manggil saya, Pak Agus. Staf saya tolong dimotivasi, Pak Agus. Kadang-kadang ada yang stres. Lah ngitung duit kan stres. Enggak nyekel, ya nyekel sih enak, ini ngitung tok ono sing ilang dikorong goleki mana ya, stres. Ini di Mabes TNI ya, semua angkatan ini, sama Bu Gubernur, ini sama Arumi Bakhin, ini sama Sekjen Kemendikbud, guru-guru itu perlu dimotivasi ya. Sekarang menterinya muda, high speed ya. Kadang-kadang guru-guru ditambahi gajinya perceraian nomor satu, ini apa? Ini ya, ini angkatan laut jadi bintang tiga. Ini waktu di Polda Lampung. Ini sama BI, Bank Indonesia, Pak Wery Warjo. Semua bank harus pinter ngaji, nah, ya harus bisa, agamanya harus kuat sebagai benteng. Ya ketemu ngurusi moneter. Nah, ini saya kalau pagi pulang sore kayak kemarin naik pesawat kayak gini nih. Ini waktu di Kalimantan disiapkan pesawat khusus ya. Ini kalau di Jawa Timur disiapkan helikopter sama Pak Kapolda ya. Ini waktu di pabrik emas ya, ini pakai seaplane di Sumbawa ya. Jadi kasih motivasi semua se-Indonesia ya. Yang penting ada paradigma sehat, mencegah sakit lebih bijaksana ya. Germas, gerakan masyarakat sehat ya, promotif dan preventif. Senam ya, ini bagus ya. Apapun, jalan kaki boleh. Yang penting teratur, terukur sesuai umur. Nah, ini 80 tahun kok lompat galah, ya ta? Lah nek iki merocot apa gundule gak ilang ini. Ini namanya orang tua biayaan, ya. Ada ndak ini? Ada, banyak, ya. Imunoterapi, ya, ini meningkatkan daya tahan tubuh, bersyukur, memaafkan, sedekah, terapi senyum, tertawa. Ibu-ibu yang tadi senyum, itu daya tahan tubuhnya meningkat, ya. Ada yang meneng, itu ya. Ya. Olahraga, goes, ya, guyon, jok, nyanyi, meditasi, ada. Menyanyi itu juga daya tahan tubuhnya meningkat. Makanya orang yang daya tahannya meningkat, orang itu bahagia. Kadang-kadang harus bisa nyanyi, sebab dengan nyanyi maka stres ini keluar, betul? Cuman kalau suaranya ndak enak, itu yang dengerken yang stres ya. Berzikir, sholat tahajud, nah ini sudah dilakukan rutin oleh jamaah Nurul Falah ini ya, mengaji. Saya lihat masjid ini kalau Ramadan mesti penuh ini, soalnya enak, ISIS. Inilah anginnya los ya, ini bagus, ini model seperti ini ya, bagus ini. Ini saya juga goes ya, saya ini juga senengannya goes ya, ini ya. Terus habis goes lihat kelengkeng saya ya, sekarang ini saya sedang berbunga-bunga. Kenapa kelengkeng saya berbunga, anggrek saya berbunga? Kenapa? Lo kalau nyirami tak aja omong, mesti
ayo mandi, mandi, ayo mandi, mandi, mandi. Tetanggaku metu gendeng hanya Pak Agung. Dia enggak ngaji. Padahal irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Makanya penghijauan itu penting. Ibu nanam satu daun saja, Bapak Ibu di rumah ada tempat kosong daun, itu sudah menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Apalagi pohon. Itu investasi itu. Jangan dikira. Makanya ayo ada tempat-tempat kosong kita tanami apapun. Ya, syukur-syukur yang bisa ya, misalkan terong apa tomat apa-apa kan bisa dan itu mudah semuanya. Hilangkan sifat malas. Ya, makanya setan itu sifatnya males. Ya, orang tahajud sulit. Oh, gak iso bangun angel pakai waker, setel jam 2. Ya, muni kering, tapi bangun ya dipateni dok, tik terus bangun bangun. Ada yang sudah lumayan dimatikan terus ke kamar mandi. Malaikatnya ngambil wudhu, ngambil buku, tak pikir wah ini harap sholat tahajud. Ternyata hanya kencing. Makanya untuk tahajud setannya harus dilawan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ternyata kan ngerekepi kita. Harus dilawan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lompat, ganti tempat tidur yang lain. Enggak ya langsung kamar mandi, wudhu terus ambil sholat 2 rakaat ya. Ini anggrek saya. Kucing saya aja ada 4. Rembo, Gimon, Brengos, Manis. Manis kemarin mau ngelahirkan, tak jauh omong-omongan di teras. Nis, kamu mau ngelahirkan di puskesmas apa di bidan? Tetangga saya keluar, Pak Agus ngomong mbek sapa, mbek kucing. Sama binatang ngerti. Binatang itu kalau saya pulang malam ditunggu. Ditunggu di pintu, kadang-kadang naik ke saya mijeti. Ngerti, apalagi manusia. Makanya hati-hati kalau ngomong harus awali mohon maaf. Mohon maaf ya, menurut bunda kok begini, mulia. Ibu ngomong sama anaknya, mohon maaf ya nak ya, menurut bunda kok begini, mulia loh itu. Jangan salah-salah, ngerti. Bunda yang ngerti, ngerti, ngerti. Makanya gak setuju, gak setuju, gak setuju. Dijawab bisa sampai anaknya, yo yo bu, yo yo. Baik. Karena gak nyontoni yang baik. Berusaha senyum dan ikhlas seperti orang ini loh enak ya ta? Kebanjiran aja sih senyum ya nggak masalah. Ini karo kejegur sini ya senyum ya ta? Tapi megap-megap. Enak ya orang ini. Makanya bersyukurlah hidup di daerah yang enak. Di kota itu stres, wow, suaranya kendaraan tuh. Di sini sok tenang, enak suara burung barang. Alhamdulillah, makanya sehat-sehat ya. Resep panjang umur, good gen, gennya harus bagus. Makanya tolong kalau punya cucu, punya apa, gen kita ini kadang-kadang menurun sekarang. Kenapa? Tidak ada yang minum ASI sampai 2 tahun. Yuk kita galakkan lagi ASI sampai 2 tahun. Saya dulu, bapak saya tentara, saya minum ASI 3 tahun, tidak punya apa-apa. 3 tahun, 2 tahun, tak tambahi setahun, gregeten aku.